warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syarifil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para duta besar negara, sahabat, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Isa, para Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komite Pelaksana, hadirin serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir pada pembukaan konferensi internasional yang diperakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan bekerjasama dengan Rabithah Alam Islam. Hadirin sekalian, agama ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Potensi konflik dan perdamaian secara bersamaan dapat ditimbulkan atas nama agama. Banyak konflik atas nama agama terjadi di belahan dunia, bahkan termasuk di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, seperti di Timur Tengah maupun di Afrika. Saya mengharapkan melalui konferensi internasional ini, nilai-nilai universal agama seperti perdamaian, peradaban mampu dihidupkan kembali dalam kehidupan umat beragama. Artinya, nilai-nilai agama yang diyakini dapat menciptakan perdamaian antar umat beragama. Setiap agama mengajarkan hidup damai berdampingan dengan umat lainnya. Dalam beragama kita diajarkan untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan, dengan Allah yang Maha Pencipta. Sebagaimana saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki konsensus nasional Al-Mizatul Watani yang dibangun dan disepakati oleh para pendiri bangsa yang sebagian dari mereka adalah ulama dan tokoh-tokoh agama Islam. Indonesia merupakan bangsa yang plural, yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan. Pendiri bangsa Indonesia merumuskan Bhinneka Tunggal Ika dengan kesadaran atas perbedaan sekaligus demi memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Indonesia memegang prinsip kebebasan beragama dan menjaga prinsip toleransi. Melalui manajemen moderasi beragama, diharapkan kemajemukan dalam masyarakat mampu terus dirawat dan kelanggengan bangsa ini, demi kelanggengan bangsa ini. Hadirin yang saya hormati, dalam membangun peradaban penting untuk dilandaskan pada kesadaran bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi, Khalifatullah fil ardi, yang diberi tugas atau mandat untuk mengelola dan membangun bumi serta peradabannya. Manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi.
Selain itu, peradaban yang dibangun harus pula didasarkan pada dimensi ketuhanan, Rabbaniyah, teosentris, dan juga dimensi kemanusiaan, Insaniyah, antroposentris. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kita sekalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menempatkan diri sebagai wakil Allah, sebagai khalifatullah yang menjalankan penugasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemberi mandat. Yang kedua, antar manusia sebagai sesama wakil Allah harus saling menguatkan satu sama lain. At-tasani, bukan saling bermusuhan. At-ta'ani, karena pada hakikatnya yang memberi mandat adalah sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang satu. Yang ketiga, antar manusia harus saling menjaga jangan sampai terjadi kegaduhan, karena manusia ini berada di satu bumi yang sama, fi ardin wahid. Jika terjadi kegaduhan di suatu tempat, maka akan berpengaruh pada manusia di tempat lain. Setiap potensi kegaduhan atau kerusuhan harus dicegah bersama dengan cara apapun. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Takutlah kalian pada fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja, tapi kepada semua apabila tidak dicegah kezaliman itu. Karena kita memang berada fi ardin wahid, seperti yang terjadi dalam kerusakan lingkungan, yang menderita adalah seluruh dunia. Hadirin sekalian, saat ini dunia sudah masuk pada babak baru peradaban, terutama karena globalisasi yang tidak terbendung. Para ulama pun dituntut mampu menjawab dinamika peradaban baru yang di banyak sisi sangat berbeda dengan peradaban sebelumnya. Peran ilmu pengetahuan, sains, sangat penting dalam upaya membangun peradaban, dan bahkan ia berfungsi sebagai kunci peradaban, miftahul hadarah. Dan tidak benar anggapan bahwa ilmu pengetahuan menjadi penyebab terjadinya kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Sumber kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini adalah nafsu serakah manusia yang menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang menguasai kunci peradaban tersebut, yaitu SDM yang unggul, yang menguasai pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang maju dan tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional, tapi semakin berkontribusi besar bagi perdamaian dan kemajuan peradaban dunia. Sebagai salah satu negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia, Indonesia juga terus mendorong diplomasi Islam wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin bagi dunia internasional. Karena itu kita menjaga dari faham-faham al-afham al-munharifah yang menyimpang, dari al-afkar at-tatarrufiyah yang tatarruf, dan daripada al-fatawa asyadzah, fatwa-fatwa yang nyeleneh, dan juga al-fatawa at-tasyaddudiyah yang keras, wa al-fatawa at-tasahuliyah dari cara berpikir yang seperti itu.
dalam rangka menjaga Islam wasatiyah. Langkah diplomasi perdamaian telah menjadi nafas dan jiwa bangsa yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia turut mendorong penyelesaian konflik di beberapa negara, termasuk aktif dalam mengirimkan misi penjaga perdamaian dan misi kemanusiaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pula para ulama dan tokoh agama di dunia yang diharapkan dapat semakin mengambil bagian dalam perumusan tatanan global demi terwujudnya dunia yang lebih adil dan lebih damai. Selain itu juga diharapkan mampu menjadi sosok pencerah dan penerang dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan global, terutama terkait isu-isu ketimpangan, kemiskinan, konflik, perang, dan juga kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, saya mengajak para ulama dan tokoh agama untuk terus mendorong terwujudnya substansi etik global, global etik, saling memahami, mutual understanding, saling menghormati, mutual respect, saling ketergantungan, interdependensi, dan juga kerjasama, cooperation di antara bangsa-bangsa di dunia. Pada masa yang lalu, para pendahulu kita berhasil membangun pusat-pusat peradaban di Indonesia, dari mulai Kesultanan Aceh, Kesultanan Indrapura di Sumatera Barat, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, sampai Kesultanan Tidore, Ternate, yang pengaruhnya sampai ke Papua. Mereka membangun pusat-pusat peradaban, Jaziratul Islam, wilayah-wilayah perbaikan di berbagai daerah. Dan itu adalah modal besar yang menjadi terjadinya umat Islam di Indonesia menjadi mayoritas sampai mencapai 80 bahkan 90% pada masa yang lalu. Ini adalah warisan mereka yang telah melakukan kerja-kerja perbaikan harakatul Islam. Oleh karena itu, tugas-tugas ini harus kita lanjutkan, tidak saja secara nasional, tapi juga secara global, bersama dengan tokoh-tokoh Islam dunia untuk membangun dunia yang lebih aman, lebih damai, dan lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup saya ucapkan selamat melaksanakan konferensi internasional ini. Semoga membawa berlimpah berkah dan manfaat untuk banyak bangsa, negara, dan masyarakat dunia. Saya berharap konferensi internasional ini dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan dan rekomendasi yang akan semakin meneguhkan posisi umat Islam dalam kancah internasional demi terwujudnya perdamaian dan tegaknya muru'ah kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala upaya yang kita lakukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.